Anak cewek ini lagi ngerjain PR nih, tapi dia malah ketiduran. Terus pas dia terbangun, ternyata PR-nya itu sudah dikerjain sama si boneka ini, guys. Anak ini kaget banget, tapi karena dia males, jadi dia kasih pensilnya ke boneka itu. Biar tugas-tugasnya yang lain juga dikerjain sama boneka tersebut. Setiap hari selalu seperti itu sehingga membuat anak ini jadi males. Berkat si boneka yang pintar, si anak ini jadi dapat piagam kayak gini. Tapi anehnya, setiap PR yang boneka ini kerjakan, maka tubuhnya jadi makin gede tuh. Hingga suatu hari, si boneka sudah besar seperti anak itu. Dan sekarang dia yang mau gantiin posisi si anak itu untuk berangkat ke sekolah. Si boneka juga kasih gamebot ke anak itu biar makin males. Dan tiba-tiba, tubuh si anak ini mengecil dan jadi boneka gini. Hayo, siapa nih yang belum ngerjain PR? Kerjain sekarang ya, guys. Cewek ini tubuhnya menyatu dengan saudaranya. Jadi guys, sejak lahir badan mereka memang sudah menyatu seperti itu. Dokter pun menyarankan untuk memisahkan badan mereka, tapi orang tuanya tidak setuju. Dan akhirnya mereka pun tumbuh dewasa dalam kondisi seperti ini. Mereka juga harus berbagi tubuhnya setiap hari. Tapi suatu hari salah satu dari mereka ada yang sakit tuh. Karena itu dia jadi meninggal dunia. Sedangkan yang satunya masih tetap hidup. Dan karena itu mereka harus dioperasi dan dipisahkan. Operasinya pun berjalan lancar sampai akhirnya cewek ini diundang di sebuah acara TV untuk diwawancarai, guys. Anjing ini lagi nunggu majikannya mancing. Tapi sudah lama memancing belum juga dapat ikan, guys. Tiba-tiba ada burung bangau yang mau ngambil cacing majikannya tuh. Dengan sigap si anjing langsung rebut tuh cacingnya. Akhirnya cacingnya berhasil direbut dan bangau itu juga dipukul tuh sama si majikan. Ternyata si bangau ngambil cacing bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak-anaknya yang belum bisa makan ikan. Si anjing yang melihat pun tidak tega dengan burung bangau itu. Jadi dia pun kasih semua cacing majikannya ke bangau tersebut. Meskipun anjing itu takut dimarahin majikannya, tapi dia juga tidak tega melihat keluarga bangau itu. Tapi tak disangka ternyata bangau itu baik banget. Dia malah ngasih banyak ikan ke anjing ini. Majikannya pun jadi senang dan si anjing pun tidak jadi dimarahin tuh. Anak ini lagi sedih karena kaki yang satunya tidak bisa jalan. Dia merasa malu dan selalu sendirian tuh. Ketika teman-temannya sedang bermain, dia gak mau ikut. Ketika temannya berenang, dia cuma bisa duduk. Bahkan ketika teman yang lain latihan balet, dia cuma bisa sedih dan diam saja. Padahal dia pengen banget jadi penari balet, guys. Karena kakinya pincang, dia merasa jadi tidak ada harapan hidup lagi. Beruntung dia memiliki ibu yang baik dan selalu menyemangatinya. Dia juga dikasih baju balet dari ibunya, guys. Karena itu dia jadi sadar dan memiliki harapan lagi untuk bahagia. Beberapa bulan kemudian kakinya itu sudah sembuh dan dia juga selalu semangatin teman-temannya yang merasa sedih. Ingat ya guys, setelah kesedihan pasti akan ada kebahagiaan. Jadi jangan sedih terus ya. Babi ini disayangi banget sama pemiliknya. Terus dia dilepasin dan dia pun berjalan-jalan tuh. Ketika lagi berjalan, dia gak sengaja nabrak sebuah poster, guys. Dan pas dia lihat, dia kaget dan panik banget. Ternyata itu adalah gambar babi yang mau disembelih dan dimakan. Si babi bener-bener sudah ketakutan tuh. Dan dia berpikir bagaimana caranya agar dia tidak jadi dipotong. Dan lihat deh guys, dia malah cosplay jadi domba gini. Ketika senang dengan hal tersebut, tiba-tiba dia melihat ada poster domba juga di situ. Si babi sudah pasrah dan ketakutan banget tuh. Dan akhirnya dia pun ngumpet deh di pojokan. Aduh, ada-ada aja ya guys.